Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Ini insyaAllah projek terbaru kita. Ini rumah berbangsa India. Rumah ni dimiliki oleh seorang yang berbangsa India dan telah ditipu oleh bangsa dia sendiri. Ini bukan video rasis. Cumanya nak bagi tahu hal sebenar. Jadi rumah ni pertama ada wireman buat kerja tak apa-apa, dah lari menipu customer, beritahu saya. Lepas tu ambil wireman nombor 2 pula, berbangsa India. Dia bukan masalah pada bangsa, Melayu ke India ke Cina ke, kalau nak menipu, menipu jugalah. Jadi, tapi yang dalam kes ni, customer wireman ni berbangsa India dan buat kerja dah, dah siap semua dah rahsia ni. Dah siap semua dah ni. Cumanya yang ni tak cantik lah. Ni auto gate ke doorbell tak tahulah. Dia pakai kabel biasa, dah melekat-lekat dah. Saya tarik pun tak boleh keluar. Saya dimaklumkan, customer kata wireman nombor 2 pun menipu juga. Sekarang ni dalam kes lawyer. Kes lawyer bawa ke masuk ke court. Tu tak tahulah, itu antara customer ni dengan wireman tu. Mungkin nak kena saman lah wireman tu. Jadi customer ni dah serik dan minta bantuan Mah Bayu. Sekarang walaupun harga saya mahal, insyaAllah customer tetap nak saya juga. Sebab di sini pelajaran dia. Pelajaran dia, walaupun mahal, ada sebab dia mahal. Mahal tu dengan kualiti, dengan spek yang betul, dengan safety dan dengan macam-macam benefit untuk pelanggan kita atau pengguna. Okey, jom kita masuk. Rumah ni besar, kita pergi belakang dulu. Dah siap dah. Tengok wiring dah siap dah. Tapi dia punya wiring nanti saya tunjukkan macam mana dia punya wiring. Memang katun dia punya wiring, Jadi kepada wireman semua, kalau nak buang harga boleh buang harga, tapi buat kerja elok lah. Janganlah kau buang harga lepas tu kau buat kerja macam abah. Bila customer dah detect kau punya masalah, kau lari. Yang wireman nombor 1 dah lari. Wireman nombor 2 dalam kes mahkamah. Besar rumah ni. Cantik belakang ni, besar. Sekarang ni kalau saya buat, nak tengok kalau pipe ni boleh pakai balik, boleh pakai pipe. Tapi kalau pipe ni tak boleh pakai, kena hacking. Saya tak jumpa pipe. Saya dah try trace tadi ni. Saya dah tengok, dah cabut-cabut, dah ketuk-ketuk. Saya tak nampak pipe. Saya tak pasti ada pipe ke tak ada pipe. Kalau ada pipe, boleh pakai balik. Kos digendah. Tapi kalau tak ada pipe, kena buat balik dari mula. Biasa kalau cecah mabab punya wireman, memang ditanam terus. Tak ada pipe. Okey. Ini dia punya kawasan luar. Tu, kabel bumi. Kabel erting. Tu. Apa kejadah kabel erting kat atas bumbung tu, saya tak faham lah kenapa. Tu tu atas tu. Atas tu kabel erting. Okey, tu kabel bumi tu. Kabel erting. Tu, tu kabel erting. Kabel erting atas bumbung. Tak tahu apa tu, apa yang dia nak buat sebenarnya. Tapi tak apalah, lantaklah. Dia pun dah tak ada dah. Oh, jatuh pula handphone saya. Jatuh pula handphone saya. Kotor. Satu TikTok, satu YouTube. Biasa tuan-tuan buat jalan seorang macam ni lah. Okey. Yang ni erting dia tak siap. Macam ni je dia buat erting. Tak siap kerja tak siap. Customer nak buat balik. Dan ni atas bukit. Kawasan atas bukit, insyaAllah. Ini kawasan kilat ni. Biasanya kalau atas bukit, biasa kawasan kilat. Biasa kawasan atas bukit ni kawasan kilat. Okey, kita tuan-tuan, video saya agak kurang stable sebab saya pegang dua handphone sekali ni. Satu TikTok, satu untuk solar. Untuk solar, untuk YouTube. Dan rumah dah bersih. Jadi saya kena buka kasut lah. Saya buka kasut. Saya kena pecah balik ni. Ini saya kena pecah balik. Tak dapat nak guna balik. Ini pecah buat balik. Ini DB dia. Itu DB dia. DB plastik je dia bagi. Tak salah. Tak salah. Tapi dia punya spek tu tak betul. Spek dia 0.1 tu. Spek dia tak betul tu. Tak nampak lah kat video ni. Tak nampak sebab saya susah nak tekan-tekan. Okey, ada CCTV. Mungkin customer sedang tengok saya buat video sekarang. Dan ini kabel aircon dan kabel dia guna saiz 2.5 ni. Tu 2.5. Dekat video tak nampak tapi saya nampak lah.
Jadi saya tak dapat nak zoom-zoom ni tuan-tuan eh, sebab saya dua-dua tangan pakai handphone. Okey, tu aircon pakai 2.5, tak follow spec. Sedangkan ini ruang besar. Ruang besar ni kena pakai aircon 2.5 horsepower ke atas. Mesti pakai kabel saiz 4. Kipas dah siap dah tu. Lampu dapat sampai dah pasang lah semua tu. Semua dah pasang. Kalau tengok dekat sini. Okay, dia dah siap. Banyak dah siap dah. Tapi kena buka balik ni. Customer tak nak. Customer nak barai balik, buka balik. Minta membayar pasang balik. Yang tu, kabel aircon dah siap. Dah siap tebuk dah. Dah pasang macam-macam dah tu. Ni, insyaAllah. Kita akan bantulah mana yang boleh. Dah siap dah pasang tu lah. Tapi sengit-sengit lah. Dia punya lampu tu lah. Sengit-sengit. Sengit-sengit lampu dia pasang lah. Ni pun nampak macam rasa tak lurus. Nampak mata macam tak, rasa tak lurus ni. Dia kena ukurkan laser boleh tahu. Okay, tak apalah. Saya video ni sekadar bukti je. Nak tunjuk, nak bagi tahu yang saya dah datang sini. Ini payah nak repair, nak wire ni. Kalau ada pipe boleh mak pakai balik. Tapi kalau tak ada pipe, kena hacking balik. Oh, banyak juga kerja ni. Okey, nanti saya beritahu customer berapa harga kita cas. Alhamdulillah, customer setuju. Alhamdulillah, customer setuju. Ikutkan untuk rumah ni saya minta RM35,000. Untuk ikutkan rumah ni saya minta RM35,000 sebab rumit dan mungkin saya kena buat dari mula. Sebab saya nampak saya risau tak ada pipe aja. Saya risau wireman lama tak pasang pipe. Jadi saya kena hacking balik, pasang balik. Tapi customer pun dalam kerumitan, kesulitan. Customer pun dalam kesulitan. Jadi saya tak sampai hati lah nak minta sampai RM35,000. Jadi saya bagi diskaun. Saya bagi diskaun RM12,000. Saya bagi diskaun RM12,000. Nanti saya guna balik lah. Mana-mana barang-barang yang ada saya guna balik. Lepas tu saya mungkin akan kurangkan staff. Mungkin saya akan kurangkan staff supaya saya boleh cut cost. Saya punya pekerja punya makan. Makan pun mungkin akan dicatu lah. Jadi pekerja-pekerja saya yang bekerja dekat sini mungkin takkan makan mewah mana. Mungkin akan dicatu makan. Tapi okey lah, janji dapat makan. Mungkin nasi goreng ke. Nasi goreng telur mata cukup lah. Jadi kita ada tugas. Tugas kita adalah nak bantu customer ni. Customer ni telah dianiaya oleh dua wireman. Dan duit dah banyak keluar. Dan sekarang ni minta bantuan Mah Bayu yang harga mahal ni. Dan saya insyaAllah tim saya akan cuba bantu. Jadi tim saya semua harap kita bersama membantu. Jadi saya mungkin akan kurangkan staff. Makan mungkin kita akan makan apa yang ada aja. Tak boleh nak makan mewah sangat. Sebab saya minta untuk buat balik wiring rumah ni murah sangat. RM23,000 saja. RM23,000. Dan customer alhamdulillah setuju. Saya tunggu customer back in. Customer back in aja payment saya akan lock. Okey. Sekian saya punya laporan. Sekian saya punya konten untuk hari ini. Terbaik.